Halo Sound Engineer Indonesia, dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini adalah video yang ketiga yang membahas tentang live streaming dengan menggunakan handphone, ya. Memakai atau membuat video dengan HP, mengandalkan suara dari mikrofon HP-nya sendiri itu memang bisa. Namun saya ingin mengajak teman-teman sekarang dari mixer masuk ke HP. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman. Poin penting dalam video ini ada tiga. Yang pertama yaitu urutan atau diagram blok dari peralatan atau operasional fitur-fitur yang dipakai. Yang kedua, yang terpenting yaitu rangkaian elektronik dari audio signal divider, ya, untuk mengkonversi dari atau menghubungkan dari mixer ke HP, ya. Oke, yang ketiga yaitu delay, ya. Tiga poin penting ini akan saya sampaikan di dalam video kali ini. Kita masuk yang pertama yaitu urutan daripada peralatan atau diagram blok operasionalnya. Oke. Yang pertama yaitu HP-nya. Dari HP tadi saya ceritakan ada namanya audio signal divider untuk mengkonversi dari ASD. Nah, ini teman-teman harus mengerti sekarang. Sebenarnya ini adalah sebuah bingkai besar yang namanya digital mixer. Oke. Tapi saya tidak boleh mengatakan atau membatasi digital mixer saja. Kalau analog mixer bagaimana? Nah, ini sekarang yang mau saya ceritakan. Ada yang pertama kompresor limiter, ada yang namanya GEQ, ada yang namanya parametric equalizer, barulah yang terakhir yaitu mixer. Sound engineer, sekarang urutannya ini adalah mewakili alat-alatnya. Operasional mewakili alat-alatnya. Ini diperlukan, iya, untuk frekuensi-frekuensi yang susah. Ini diperlukan untuk memilih atau menambah, mengurangi supaya karakter yang dikirimkan ke live streaming bagus, ya, frekuensinya tepat, ya, seimbang. Kompresor limiter membatasi levelnya. HP-nya tentu teman-teman telah memiliki. Nah, inilah yang sekarang saya akan tunjukkan kepada Sound Engineer Indonesia. Bagaimanakah rangkaian dari audio signal divider. Perlu teman-teman ketahui, dari HP inputnya itu input mikrofon. Output daripada mixer ketika dikirimkan ke input mikrofon, tanda kutip jalur mikrofon di HP tersebut, maka akan terlalu keras. Sebagian teman-teman mengatakan, "Pak, saya membutuhkan atenuator." Ya, betul.
Nah, atenuator biasanya hanya dengan menggunakan switch. Minus 20, minus 50. Nah, ini yang membuat kita kurang fleksibel. Artinya bisa terlalu kecil, bisa tidak pas seperti yang kita harapkan. Mengingat berbagai macam HP yang beredar di sekitar kita, ya. Tipe A, tipe B mereknya. Nah, inputnya bisa berbeda-beda. Maka saya membutuhkan yang namanya audio signal divider. Adakah yang jual? Ada. Namun saya tidak merekomendasikan saat ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa membuatnya. Saya akan memberikan rangkaiannya untuk teman-teman, ya. Ayo kita gambar terlebih dahulu output daripada mixer. Output mixer saya mengambil dari matrix. Nah, matrix tentunya left dan right, ya, kiri dan kanan. Dengan menggunakan matrix, saya tidak mengganggu settingan atau kualitas di FOH-nya, ya. Kita hanya cukup mengontrol, mengatur semuanya di matrix. Jadi ini yang saya rekomendasikan sehingga kita benar-benar fleksibel, ya. Anggap left dan right. Left dan right kita akan kirimkan signalnya ke kita buat potensio. Demikian juga yang R kita buat potensiometer. Pak Jo, potensiometer berapa kilo? 5K, ya. Oke, ini anggap 5K. Ingin lebih besar sedikit boleh deh sampai 10K, tapi jangan terlalu besar, ya. Oke, kita lihat di sini kaki tengahnya ini yang saya katakan dia yang membagi divider, ya. Dari sini kita kasih resistor, 100 ohm. 100 ohm. Oke. Selanjutnya saya menambahkan kondensator, ya. Kondensator 4,7 mikrofarad. Kalau kesulitan nonpolar pakai bipolar juga boleh, ya. Oke. Sound engineer sampai di sini, ini berarti output daripada audio signal divider tersebut kita bisa adjust. Oke. Loh, ini kan masih stereo, Pak Jo. Mikrofon HP mono, maka ini dihubungkan, supaya menjadi mono. Namun perlu diketahui, dalam video saya juga menceritakan bagaimana cara menjaga agar impedansinya ini sesuai dengan impedansi daripada HP. Maka teman-teman bisa menambahkan satu resistor 1K, ini satu resistor 1K. Kalau kita paralel dengan pengertian, ini seandainya kita kirimkan ke HP, ini innernya, ya toh, innernya, ini ground, berkisar di antara 500 ohm. HP. Jelas, Sound Engineer Indonesia, kita bisa merangkai sendiri, kita bisa membuat sendiri. Itulah harapan saya, ya. Silahkan membuat rangkaian ini, saya namakan audio signal divider yang dilengkapi dengan impedansi matchingnya. Sangat mudah, ya. Teman-teman, sekarang kita sudah bisa mewujudkan kualitas audio yang baik
dengan menggunakan HP teman-teman. Iya, saya sekarang mengambil jacknya. Hehe. Sound engineer, jack dari HP itu ada 4 bagian. Nah, ini yang juga pasti ditanyakan oleh teman-teman semua. Yang manakah yang bagian input mikrofonnya? Oke, saya coba mendekat ya. Sound engineer lihat, ini adalah jack dari HP teman-teman. Yang atas ini adalah headphone atau earphone kanan. Di bawahnya earphone kiri. Dua di bawah inilah bagian mikrofonnya. Jadi hati-hati sound engineer untuk bisa menerapkan atau menghubungkan jalur ini. Yang memang yang paling gampang adalah membeli jack ini lantas di solder sendiri. Kalau susah, cari kabel daripada earphone, cari yang agak besar. Oke, jelas sound engineer, silahkan dihubungkan ini ke HP daripada teman-teman. Sound engineer, poin yang ketiga yang penting, delay dari mixer atau output yang ada yang akan kita kirimkan ke HP. Ada kemungkinan signal video dengan signal audio tidak bersamaan. Audionya datang terlebih dahulu sehingga gambar itu jadi tidak pas. Maka pemanfaatan delay di matrix akan membuat kita lebih mampu menyamakannya. Ya, jelas sound engineer, perhatikan bahwa kebutuhan dari sebuah live streaming yaitu kesamaan video dan audionya. Manfaatkan delay yang ada dari matrix yang ada di digital mixer teman-teman. Tiga poin penting telah kita bahas. Ya, sekarang waktunya teman-teman mempraktekkan. Sangat mudah kita mampu menghasilkan sebuah video atau hasil live streaming yang berkualitas. Ayo, dimanapun teman-teman berada, manfaatkan video ini dengan baik. Bagikan kepada teman-teman semua agar kita bisa membuat sebuah karya video yang baik, videonya baik, audionya baik. Nah, akan kita publish sama-sama. Kalau dunia melihat hasil live streamingnya teman-teman, dunia akan berkata rata-rata semua live streaming dari Indonesia bagus-bagus semua. Inilah mimpi daripada kita semua. Sound Engineer Indonesia, tentu saya akan mengingatkan beberapa fasilitas daripada digital mixer sangat membantu sound engineer untuk menghasilkan sebuah karya cipta audio dan video yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada topik yang lain. Dan semoga bermanfaat. See you!